Akui kesalahan, pengacara Rizky Pahlevi cabut somasi. Marisha Icha, tidak ada permintaan maaf ke saya. Pengacara Rizky Pahlevi, Sugeng Tugu Santoso mencabut somasi terhadap Marisha Icha. Lewat sebuah acara talk show, Sugeng memaparkan alasannya mencabut somasi. Menurut Sugeng, somasi itu karena kesalahpahaman dirinya saat membaca pemberitaan di salah satu media online. Marisha Icha disebut sebagai sumber yang menyatakan bahwa Rizky Pahlevi merupakan tersangka kasus penyebaran video syur Rebecca Clover. Ketika disomasi, Marisha Icha justru menantang balik Sugeng. Hal inilah yang membuat Sugeng memeriksa kembali video TikTok rujukan. Ternyata Marisha Icha benar tidak pernah menyebut Rizky Pahlevi sebagai tersangka. Sugeng pun menyatakan bahwa masalah tersebut sudah selesai. Namun, tampaknya Marisha Icha tidak menerima selesainya permasalahan mengenai dirinya yang disomasi pihak Rizky begitu saja. Marisha Icha menegaskan bahwa dia belum tentu langsung memaafkan pihak Rizky Pahlevi yang telah merusak nama baiknya. Dia pun menggertak bakal melapor balik. Marisha Icha lantas menyindir haters yang sebelumnya menuding ia terlalu ikut campur masalah penyebaran video syur Rebecca Clover. Untuk diketahui, Rizky Pahlevi merupakan mantan kekasih Rebecca sebelum berpacaran dengan Fadli Faisal. Sebelumnya, Rizky Pahlevi melalui kuasa hukumnya, Sugeng Teguh Santoso telah membuat laporan tentang pencemaran nama baik. Rizky Pahlevi membantah telah memeras dan menyebarkan video yang diduga mirip Rebecca Clover. Maka dari itu, ia melayangkan somasi kepada Marisha Icha. Menurut pihak Pahlevi, Icha telah menggiring opini bahwa Rizky sebagai tersangka yang telah melakukan pengancaman, pemerasan, hingga menyebarkan video. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.